ada apa hot sih? News. Apa? Kantor polisi sebelah kebakaran. Pantesan hot. Bakaran? Iya bener. Kebakaran. Iya. Parah banget, parah tapi banget. Tapi berarti kalau kantor polisi yang di sebelah itu yang di Mampang Seperapat ya. Iya. Mampang Perapatan. Mampang Seperapat. Yang di Mampang Seperapat itu ada tahanan khusus. Bisa jadi tuh tahanan khusus bakalan dipindahin. Nah, ya. Tahanan gimana? Ini makanya nih, kantor polisi kebakaran. Mengakibatkan para polisi dan tahanan kebakaran jenggot. Akhirnya pemadam kebakaran datang dan berusaha memadamkan jenggotnya. Buka. Ini kejujuh. Mohon perhatiannya teman-teman. Siap, komandan. Apa jadi, ini? Aku tidak bersalah. Tenang. Kamu memang tidak salah, aku yang salah. Jadi begini, Andika. Tahanan ini adalah tiba-tiba langsung jadi supermarket. Tahu gak kenapa komandan ngalah? Kenapa? Perempuan emang gitu. Kenapa? Dia dikasih alih sama Tuhan, direvisi sama dia. Ini tahanan, pindahan dari kantor sebelah. Iya, Mampang Seperapat. Jadi ada ya di Mampang Seperapat jadi ada kebakaran, maka beberapa tahanan dipindahkan. Oh, ini aku. Kamu sendiri. Yes, you. No. Oke, okay, Andika dan teman-teman semua harus hati-hati. Siap. Karena buronan ini, tahanan ini terkenal Abdul Latif. Manipulatif. Dolah. Yang punya pasar raya. Ya. Salah. Jadi jangan sekali-sekali tatap matanya karena dia bisa menghipnotis orang. Ya kita mah enggak akan. Saya udah antisipasi soal itu. Dari tadi saya nunduk aja nih ngomong sama dia nih. Lagian dari tadi juga apa Dika bilangnya ah kalau tahan yang di sebelah paling dekil gitu katanya. Oh, ternyata enggak ya. Hati-hati. Bajunya iya bajunya. Siap, komandan. Karena pesonanya tuh pesona wisata. Oh. Menyenangkan seperti tempat wisata selalu menarik orang. Menarik orang untuk datang. Gua lama-lama jadi translator di sini nih. Tapi ngomong-ngomong badan kamu enggak sakit-sakit waktu jatuh? Sakit banget. Kenapa? Jatuh apa? Dia jatuh dari surga. Ya. Gua tahu maksud lo. Kau bidadari jatuh dari surga tepat di kantanku. Iya. Ya. Ya. Ya, gitu. Ya.